Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini aku mau masak di rumahnya Cici aku. Kali ini Cici kita akan masak garang asam ayam. Ayam kampung loh ya, tuh. Ada bawang merah, putih, kemudian ada lengkuas, ya sedikit nanti tambah raiko, gula pasir, garam, kemudian ada tomat hijau, belimbing ulu, cabai hijau, salam serai dan kunyit. Cabai rawit. Oh iya, satu lagi ada cabai rawit ya. Oke, kita mulai ya. Terus diapain ini Ci bahan-bahannya? Nah, cabai rawit disiapkan, tidak usah diiris, diulek karena khawatir terlalu pedas ya, jadi nanti anak-anak pun bisa makan. Terus ini di setelah dikupas kita iris bawang putihnya. Ini diiris semua ya bahan-bahannya. Ya, iris semua. Oke, aku irisin ya. Oke. Ini tomatnya berapa ya, Ci? Ini tomatnya tadi 5 ya? Lambung belimbing ulunya 5, itunya 5, tomat tomatnya 5. Cabe ijo. Bahannya udah diiris semua. Kita ya, tinggal mulai masak. Oke, kita nyalakan lapornya. Oke, kita tutup ya, lapornya. Kita 3 sendok. Ya, tunggu sampai layu dan harum. Harum belum? Ya, masukkan bawang putih, dalam kuas sudah diiris. Ini? Aduk. Ini juga sampai layu. Layu dan berbau harum. Kemudian masukkan daging ayamnya. Dan kampung yang sudah dipotong-potong. Kita aduk rata supaya bumbu-bumbunya meresap. Semua gitu? Semua. Ada gula ya? Itu tadi garam? Iya. Ini gula pasir. Sekarang gula pasir. Bumbu diaduk rata. Untuk sebentar. Dah. Biarin aja dulu. Udah matang belum ya? Ya. Sajikan.
misalkan matang, kita taburi dengan bawang goreng produk Nyonya Emet yang udah terkenal, nikmat, enak, crispy, renyah. Bukan endorse. Beliau ini selalu membeli tanpa endorse. Maaf ya, Ci. Kita taburi dengan bawang goreng Nyonya Emet. Pinter abang, pinter ayam, bagus tuh. Buktinya renyah. Teman-teman, inilah hasil dari masakan kita kali ini. Ini garang asem ayam kampung ala Nyonya Raja. Ala Nyonya Raja. Nyonya Emet baru belajar di sini. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, di subscribe, dan dicoba resepnya. Oke? Pakai bawang goreng Nyonya Emet. Ini juga nih. Pakai yang di atasnya ya, Cik, ya? Iya. Ini. Shot. Kita coba. Kita coba ya. Pasti masakan kita yang coba. Aku cobain ya. Sumpah. Top Marco top. Ini empuknya pas. Enggak terlalu lembek. Enak. Segar. Bumbunya meresap. Bumbunya meresap.